Oder sogar Butter. Sini ya. Ya. Kalau di sini terus seperti biasa kabel powernya ini kalau di bagian belakang. Nanti kan udah langsung ini listrik. Bisa nih listriknya. Gimana tadi ya? Ini bang, posisi selangnya ini jangan sampai salah. Kalau misalkan posisi untuk ke pasien, dia yang ditabung sebelah kiri. Ini nanti ke pasien ya kan? Terus yang ini nanti dia masuk ke tabung kedua. Jadi ini alat untuk apanya? Ke mesin lagi gitu bang ya. Jangan sampai terbalik deh gitu. Intinya gitu. Nanti kan ada pakai sasang kateter lagi nih kan? Iya. Sambungannya itu aja sih bang. Seandainya dia terbalik nggak narik dia atau emang ada yang rusak atau kalau itu saya belum tahu karena kan belum pernah kejadian. Jadi lebih baik nyari aja bang gitu. Tapi misalnya kan ini kan dicuci, jadi tabung yang dua ini nggak apa ketukar apa asalkan kondisi ininya importnya ini sama seperti yang di foto tadi. Soalnya kan ujungnya tutupnya tetap harus apa ya. Takutnya dia jangan sampai di sini, makanya jangan sampai 250 ini. Kalau di sini, sini aman. Karena kalau dia berlebihan lagi, takutnya cairan ini dia masuk ke dalam mesin. Orang masih masuk air, tahu lah bang. Semua tonik pasti nyerah di mesin.
Ini kalau sini bang ya, kita lengkap. Ini ya, yang pakai kaki. Kalau di bagian sini. Nanti kalau udah siap, boleh cabut, boleh enggak sih sebenarnya? Ya, pasti. Jadi yang dua sebelah itu? Oh, ini view saja, kayak screen gitu lah kan, mengganti apanya. Aja sih, ini kabar ke PLN. Ini tempat ininya, tempat switch-nya ini. Sudah. Okay.